di media sosial Instagram, video memperlihatkan detik-detik rubuhnya sebuah jembatan kayu akibat sungai meluap. Dalam video diunggah oleh pemilik akun Instagram Sedulur _ Solo, Rabu, 19 Oktober 2022, memperlihatkan detik-detik robohnya sebuah jembatan dari bambu. Warga yang tengah melintasi saat jembatan bambu itu roboh lantas jatuh ke aliran Sungai Bengawan Solo. Detik-detik jembatan kayu yang rubuh dan diunggah dalam video viral Instagram itu, merupakan jembatan Sasak yang menghubungkan Kecamatan Mojolaban Sukoharjo dan Kota Solo. Setelah terjadinya hujan lebat di daerah tersebut, membuat air sungai semakin meluap. Hal itulah yang menyebabkan jembatan itu roboh. Terekam jelas dalam rekaman video yang diunggah itu, jembatan tersebut hanyut bersama aliran air sungai yang deras itu. Tampak juga beberapa warga yang melintasi jembatan itu ikut terhanyut. Dalam video itu terlihat ada juga yang sempat melarikan diri dari jembatan roboh tersebut. Mereka bergegas menuju daratan saat jembatan itu mulai terputus. Namun, terlihat beberapa orang yang ikut terbawa bersama aliran air sungai tersebut. Sempat juga terdengar suara warga yang menyaksikan insiden tersebut. Mereka berteriak dari tepi sungai dan menyuruh beberapa warga yang masih melintasi jalur itu untuk berlari. Jangan lupa subscribe ya!